koma. Jadi dari kemarin koma itu Mas ya, dari kemarin koma. Dari kemarin koma? Enggak, 3 hari. Oh, 3 hari koma. Melewati koma 3 hari. Ya. Terus akhirnya siang drop parah. Iya, drop parah. Ya. Di sini sendiri sudah berapa di data sendiri? Di sini itu udah sekitar kemarin itu sebelumnya udah 4 hari sih. Udah 4 hari. Ya. 4 hari 3 hari drop, pas meninggal jam berapa sebelum? Aku kebenaran tadi lagi keluar Mas. Lagi. Jadi aku tapi alhamdulillah sih tenang sih tadi. Tapi udah tahu lokasi di Bandungnya di makam di mana gitu. Itu aku belum dapat info Mas. Gitu. Nanti mungkin aku cross check lagi sama istri sama keluarga. Rencana emang dimakamin di Bandung ya? Di Bandung. Mungkin karena masih nungguin keluarga dari Malang. Mungkin selesai sholat Jumat mungkin. Besok. Mungkin di Bandung. Amang ada rumah di Bandung atau gimana Mas? Emang aku nggak tahu sih Mas, tapi itu sih aku tahu tadi cuma di Bandung. Atau rumah biangnya, rumah keluarga istri atau gimana nggak tahu. Rumah keluarganya di sana emang di Bandung. Cuman kalau rumah apa rumah orang tuanya kan di Malang. Mas semenjak almarhum meninggal, semoga apa sih mungkin ada hal yang belum tersampaikan. Apa ya? Keinginan gitu atau gimana? Iya, Mas Agung kan. Dia tuh mau buka tempat fitness, udah itu aja. Karena Mas Agung kan dari apa namanya itu? Lulusan dari Akademi Kesehatan juga kan dia. Dia pengen buka fitness dari fitness center gitu. Di Jakarta gitu ya. Di Bandung. Oh, di Bandung. Malahan waktu itu pengen di Garut, hampir sih pengen buka, cuman enggak tahu deh tuh. Soalnya kalau di luar kerjaan bukan aku deh tuh yang ngurusin masalah di keluarga. Tapi selama bekerja sama dengan beliau Mas Agung itu aku 8 tahun ya sama Mas Agung. Wah, Mas Agung tuh gak pernah kasih lihat kalau dia tuh capek. Selalu ceria, pokoknya ngebanyol terus lah Mas Agung kayak yang mungkin teman-teman tahu lah. Gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk kontrak-kontrak mungkin udah keluar semua tuh. Kenapa? Kontrak kerja gitu. Kontrak kerja alhamdulillah Mas udah keluar semua. Alhamdulillah. Mungkin bisnis dulu ya. Kenapa? Bakso barbel kan? Sampai sekarang sih masih ada bakso barbel. Mungkin Mas Agung ada pesan terakhir mungkin kalau Mas kita? Enggak sih, terakhir waktu ketemu sama aku, ya biasa lah ganggu-gangguin dia lah. Gitu. Terus dia cuman ya paling gitu-gitu aja karena udah nggak bisa ngomong kan. Itu terakhir waktu dia masih bisa ngomong. Bergerak lah bukan yang ngomong. Tapi pengobatan alternatif di Bandung itu sempat ya udah berjalan atau gimana? Nah itu aku kurang tahu Mbak kalau pengobatan alternatif itu karena kan itu kan keluarga yang ngurus, bukan aku gitu. Karena aku kan di Jakarta domisilinya. Ya udah, gitu aja ya Kak.